Hai, sahabat, kembali lagi di channel Status Artis. Kali ini saya akan menyajikan kabar-kabar terbaru, terpercaya dan teraktual di kalangan artis tanah air. Sebelum menonton video ini, yuk bantu Mimin dengan cara like, komen, dan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan kabar-kabar terbaru dari channel ini. Selamat menyaksikan. Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar nyanyi di panggung Indosiar acara Anugerah KPI 2022 di Indosiar Selasa malam. Bakal ada Hari Putra atau Hari Lida. Penyanyi dangdut Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar ikut nyanyi di depan Arsiwi acara penghargaan Anugerah KPI 2022 yang akan digelar pada Selasa, tanggal 22 Maret 2022. Acara Anugerah KPI 2022 akan disiarkan secara langsung di Indosiar pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Hal itu akan terlihat dalam akun Instagram @AurelHermansyah dan Atta Halilintar pada Selasa tanggal 22 Maret tahun 2022. Aurel pasti membagikan foto dirinya menggunakan Tewibon Anugerah KPI 2022. Aurel Hermansyah akan mengenakan pakaian serba putih, disesuaikan dengan background Tewibon tersebut. Isu Kekasih hari ini bermaksud menginformasikan akan menjadi bintang tamu acara Anugerah KPI 2022 malam nanti. Selain itu, Direktur Program dan Produksi STV dan Indosiar, Harsiwi Ahmad, juga akan membagikan unggahan serupa. Dalam unggahan tersebut, pastinya Harsiwi Ahmad membagikan informasi terkait acara Anugerah KPI 2022. Hal itu akan terlihat dalam akun Instagram @harsiwiahmad yang akan dibagikan pada Selasa tanggal 22 Maret tahun 2022. Harsiwi mengungkapkan dirinya merasa sangat antusias menantikan acara Anugerah KPI 2022. Wuih, sudah tidak sabar nanti acara itu. Menyaksikan malam penghargaan untuk dunia pertelevisian dan radio di tanah air, Anugerah KPI 2022, tulis Harsiwi. Ia juga menulis